Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara kita, Bang. Lokasinya belum pasti, walaupun sejumlah spekulasi mengatakan ada di Kecamatan Samboja di Kutai Kartanegara. Apa catatan Bang Andrinov terkait dengan lokasi ibu kota ini di Kalimantan Timur? Ini stepnya sedikit bergerak lagi lebih maju karena arah lokasi makin mengerucut ke satu provinsi. Dari tadinya Pulau Kalimantan, setelah itu ada opsi-opsi tiga provinsi, kemudian tentu di masing-masing provinsi tadinya ada juga opsi-opsi lokasi. Nah sekarang opsi-opsi lokasi itu sudah dikurung dalam satu provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Ini opsi bukan dalam satu hari, tapi proses sudah 2 atau 3 tahun sebelumnya. Jadi ada pendekatan dari skala makro, tinjauan strategis, geopolitik, aspek ekonomi.